adalah PJUK. Nah, perkenalkan kalau saya sebagai moderator di sini, Ibu Hana Kali Wahyumi dari Kalimantan Tengah. Nah, untuk semua sahabat rumah belajar dari jenjang ini, di room ini, SLB, selamat menyaksikan pemaparan materi dari Pak Tegar, dan nanti ada kuis juga ya, Pak Tegar ya. Ya, ada. Nah, tetap di sini ya. Kita simak penjelasan dari Pak Tegar tentang materi PJOK. Silakan, Bapak. Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Sehat, Pak. Pak Rika. Siapa namanya nih? Abdil. Atik. Abdil, ada siapa lagi? Bapak lihat ada Astrid, ada siapa lagi ya? Arda. Ya. Argit dari mana, Agit? Lampung. Dari Lampung. Cepu. Dari Cepu. Cepu. Blur. Nanti main ke Bandung ya. Nanti main ke Bandung ya. Mau. Jauh sekali, takut virus. Keluar rumah, takut corona. Siapa yang mau main ke Bandung, nanti bisa ke rumah Bapak atau ke sekolah Bapak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai, Bapak di sini tidak jauh sama Ibu Ratna tadi ya, budaya hidup sehat. Nah, tapi dalam PJOK ini budaya hidup sehatnya. Kita mulai ya. Kita mulai, siap. Siap. Nah, siapa? Pak, ya. Bangun tidur tadi. Tidur jam berapa ya tadi malam ya? Malam. Jam berapa? Malam. 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 Jam berapa ya? Iya. Masih ditemenin mama enggak tidurnya? Yang lainnya, masih ditemenin mama tidak? Tidak. Mama atau papa tidak? Ya, pasti ini kegiatan sehari-hari kalian dari bangun tidur. Siapa lagi yang suka membersihkan tempat tidur, membereskan tempat tidur? Kayaknya ini dibantu sama mama nih. Siapa? Yo. Siapa lagi ya? Tidak. Keren. Iya, nih ya. Ayo, siapa lagi? Siapa selain Abdi ini ya? Enggak lihat nih. Apa tuh namanya? Tahu. Setelah membersihkan tempat tidur, setelah membantu ibu di rumah. Nih, sama kan tadi sama Ibu Ratna? Siapa yang suka menggosok gigi pagi? Aku sih. Aku, Pak. Saya. Aku, Pak. Oke, biar sehat ya. Setelah menggosok gigi, siap-siap nih. Siap-siap semuanya berdiri ya. Siapa yang suka berjemur? Ayo. Berjemur kah? Suka. Matanya. Apa? Paling bagus mataharinya. 10. Jam 10. Ya, ini yang lainnya mana ya? Mana ya? 10 sampai jam berapa?
Jadi apa? Sini loh, Pak. Sore. Sama anaknya Ibu Intan. Mas Arjuna. Iya. Ini kan di sini berjemur dan berolahraga. Siapa yang siap berolahraga nih sama Bapak hari ini? Saya sama Ibu. Saya sama Ibu Pinter. Siap ya? Saya Novia. Oke. Saya Novia. Iya. Siap ya? Siap nih. Lambita. Sekarang kita berolahraga. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ayo. Jadi kau caca. Sudah pada siap semua? Sudah pada siap semua? Sudah pada siap semua kah? Waduh. Waduh. Sudah pada siap semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak, siap. Oke, kita mulai dengan pemanasan ya. Kita mulai dengan pemanasan hitungan dari 5. Angkat kepalanya, ikutin 1 2 3 4 5. Turun 1 2 3 4 5. Samping kepalanya ini, kepalanya jatuhkan ke kanan. Hai. Oke. Okay. Pinter. 1 2 3 4 5. Ganti. 1 2 3 4 5. Oke, kita rapatkan tangannya seperti ini. Ya. Kita tarik atas. Dihitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Masih tangannya seperti ini, jatuh ke samping. Nah. Samping kanan, 2 3 4 5. Ke samping kanan, 1 2 3 4 5. Oke, rentangkan tangan, 1 lipat 1 tarik. Nih, tangannya seperti ini. Ayo. Ya, lipat tangannya seperti ini. Nih. Boleh ibu bapaknya dibantu? Saya ya, bantu ngitung aja ya Pak Tegar ya. Apa bu? Saya bantu ngitung ya. Boleh. 1 2 3 4 5. Ganti tangan. Tuh, tangannya diganti. 1 2 3 4 5. Oke, masih rentangkan tangan, masih di tangan. Nah. Ini ditarik ke belakang anak-anak. Nih. Ya, tangannya di belakang ya. Ya, di belakang ya. Sampai kelima ya. Ganti tangannya ya. Ganti tangan sebelahnya. Ganti
di tangan sebelah. Ya, sebelahnya di dalam di belakang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah, ya. Sekarang mulai ke pinggang nih. Pinggangnya kita dorong ke depan. Nih, dorong ke depan. Pinggangnya dorong ke depan. Ya, tangannya di pinggang. Pinggangnya dorong ke depan ya. Ya, dorong ke depan. Dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ke pinggang. Kita ke kaki, angkat dulu sebentar. Ya. Angkat dulu kakinya sebentar. Ya. Nanti juga, ini kaki nih. Angkat kaki. Angkat kakinya, dihitung sampai 5 juga. Ganti. Ganti kaki sebelahnya. Ganti kaki. Sudah semuanya? Sudah, siapa namanya ini adek? Adek yang berkerudung ini? Adek yang berkerudung ini siapa namanya ya? Oke, sebelum kita masuk ke latihan keseimbangan, Bapak pengen nyapa dulu nih semua siapa yang hadir di sini aja nih. Siapa aja? Ya, dari SMP LB. SMP Dalam Bitar. Kita mulai ke latihan keseimbangan ya. Siap ya? Siap. Ini gambarnya semua, tapi akan kita lakukan satu sesi ya. Oke. Okay? Satu sesi hitungannya 1 sampai 8. Oke. Ada. Berdiri dengan satu kaki. Ayo, silakan berdiri. Ayo. Ya, berdiri semua. Keseimbangannya. Dilipat dulu kakinya. Dilipat dulu kakinya. Hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4. Angkat. Oke, kita sekarang si kakinya dilipat tapi tangannya seperti ini kayak pesawat. Ayo, nggak boleh jatuh ya. Tidak boleh jatuh. Dihitung sampai 8 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang setelah hitungan 8 seperti itu, ada gambar yang di sampingnya kakinya ke depan. Nah. Oh, kaki ke depan. Ayo, siapa yang bisa ya? Jaga kesimpulannya. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8. Ganti kaki. Ganti kaki. Ganti kaki. Hitung. 1. 2. Kakinya sudah diganti. Anak-anak, kakinya sudah diganti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Oke, kaki dua-duanya sudah. Kita seperti pesawat terbang. Angkat kakinya ke belakang. Kayak gambar tes. Nah, ayo ke belakang kakinya kayak pesawat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki, ganti kaki, ganti kaki. Ayo kita melatih keseimbangan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah? Sudah? Oke, kalau sudah kita angkat satu kaki yang kanan, tekuk ke belakang. Nah, seperti gambar yang seperti ini. Ayo. Belakang. 1. Tangannya seperti burung lagi terbang. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebelum ke gerakan berikutnya, ada buku kah di sekitar kalian? Ayo, kalau tidak lari, ambil buku, ambil buku. Ambil buku. Ambil buku. Ambil buku sudah. Bukunya sudah ada nih. Hilang. Sudah. 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 Nah, itu. Sudah, Bapak. Di kepala. Kita taruh di kepala. Nomor bukunya jangan sampai jatuh ya. Bukunya jangan sampai jatuh. Bukunya jangan sampai jatuh. Bukunya jangan sampai jatuh. Ah, jatuh lagi. Jatuh. Bukunya jangan sampai jatuh, berjalan ke depan. Nah, kayak begini ya. Oh, bukunya jangan sampai jatuh, berjalan ke depan. Berjalan ke depan. Berjalan. Ayo bayangin kita apa? Terus. Mulai berputar. Berputar. Berjalan. Putar lagi. Ayo. Sudah berputar? Oke, kelihatannya sudah pada siap nih, ya. Sudah berputar, sudah berjalan berputar.
Kita simpan bukunya. Kita simpan bukunya. Kita ulang dari gerakan pertama. Tadi ulang gerakan pertama. Angkat kakinya. Angkat kakinya. Dihitung sampai 5 sekarang. Sampai 5 sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung ganti kaki. Langsung ganti kaki. Langsung ganti kaki. Halo. 3, 4, 5. Oke, sekarang kakinya dorong ke depan. Tidak mau. Tekan yang kedua. Siap berjemur. Halo guys. Nah, ayo. Bisa nih. Siapa yang bisa nih? Wah, hebat. Terima kasih sudah dibantu, Bapak. Bukunya sudah. Sekarang gerakan kedua. Oke. Sudah digantian kakinya. Sudah bergantian kakinya. Oke, kita sekarang masuk ke gerakan ketiga. Seperti pesawat terbang yang seperti ini. Ya. Seperti pesawat terbang, kakinya ke belakang. Sudah gantian kakinya, dihitung sampai 5. Ya. Nah, baru kita masuk ke gerakan keempat. Gerakan keempat yang ini. Ya, hop. Seperti pesawat. Nah. Kalau sudah ganti kaki. Sudah ganti kaki belum? Hitung sampai 5. Nah. Oke, gerakan berikutnya. Di atas lagi. Bukunya di atas kepala lagi. Nah. Bukunya jangan sampai jatuh ya, anak-anakku. Jangan sampai jatuh. Masih nggak boleh. Sombong amat. Bukunya jangan sampai jatuh. Berusaha bukunya jangan sampai jatuh. Berjalan, memutar, jangan sampai jatuh. Sampai jatuh. Berjalan, adek yang berkerudung ini berjalan. Coba jangan putar-putar di situ, berjalan dek. Berjalan ke belakang. Sofia, Pak. Sofia, dia sampai. Sofia, coba berjalan ke belakang dan bukunya tidak jatuh. Oh, belakang jatuh ya. Oh, mundur. Bukunya jangan sampai jatuh. Jangan. Ayo, keseimbangan. Ayo, bukunya jangan sampai jatuh. Ah, pintar. Coba putar. Kabur dah, Pak. Oke. Kabur dah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kabur dah. Kita masuk. Duduk sini. Tunggu ya, maaf ya. Ini Bapak hilang nih melihatnya. PPT-nya lagi aja, Pak. Boleh, Bu.
siap ya. Tadi sudah. Oke, sebentar. Oke, tadi ini sudah ya. Nah, sekarang kita lompat. Siap nih melompat. Ya. Coba lompatnya di tempat aja ke atas ya. Ke atas dulu sekarang lompat. Sampai 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Jangan senyum-senyum aja dong. Ayo melompat. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa badannya yang sudah panas di sini? Ya. Sudah panaskah badannya? Belum capek. Masih semangat. Meloncat. Kita ke gambar berikutnya. Kita melompat seperti kata. Depan ya. Agak mundur sini. Satu. Kamu bisa kayak gini, Pak. Nah, ayo. Nanti mundur lagi, lompat lagi. Buat Johan, berjalan aja ke depan. Buat Yoba, Nyonba ini, berjalan aja ke depan. Oh ya, siap Pak. Ya, berjalan aja ke depan, tidak meloncat, tapi berjalan ke depan. Oke. Berjalan ke depan saja. Jalan aja. Jalan ke belakang. Depan ke belakang boleh berjalan ya, ini aja jalan aja biasa. Mundur ke belakang, masih melompat ke depan. Iya, lompat ke depan, lompat ke belakang, melompat ke belakang. Sanggup saya ikut jalan lompat lagi ke belakang. Nah, sampai dinding. Oke. Mundur lagi. Sekarang lompat. Kita jalan aja, toh. Nggak usah lompat. Karena kalau kamu lompat nanti bisa. Ke depan lagi. Oke. Setelah itu, kita melompat ke depan. Sekarang lompat ke samping kiri dan ke samping kanan. Buat Johan hanya bergerak kakinya saja ya. Hanya membuka kakinya saja. Siap. Buat Yonba. Ya. Muridnya antok, Pak. Nama muridnya antok, Pak. Ya. Samping, ya. Pak, murid. Samping buat anak yang sipi. Sipi ke samping. Kan? Lompat ke kanan dulu. Ke kanan. Ke kanan. Satu langkah. Buat Yon, Mbak, hanya melangkah. Melangkah. Langkah kanan. Lihat dari sini, langkah kanan. Di sini. Ikutin apa kok? Ya. Lagi. Keren. Bagus. Bagus.
melakukan lompat kiri dan lompat kanan sudah, kita gabungkan. Kita gabungkan. Ya. Kita gabungkan. Kita gabungkan. Loncat ke atas. Dua. Ayo kita loncat. Tiga. Empat. Lima. Lompat belakang. Oke, sudah. Lima, depan belakang, kanan kiri. Satu kali aja. Kanan, sudah. Satu kali. Kita berdekat. Kita gabungkan kembali ya. Satu kali, iya. Ketiga, mulai ya. Kita ke satu. Dua. Tiga. Empat, atas. Lima saja. Sekarang hitungan sudah turun menjadi lima. Yang baru bergabung, mulai dari awal. Hitungan sampai lima saja. Oke. Angka. Satu. Dua. Tiga. Angkat yang satu. Angkat yang satu. Lima, ganti kaki, ganti kakinya, kakinya diganti, ganti kaki, sudah, ganti kaki, satu, tiga, empat, lima, oke sekarang dorong ke depan. Depan kakinya. Kakinya masih ke depan. Yang bahasa bisanya sambil duduk pun tidak apa-apa. Ya. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang seperti kapal terbang. Kakinya ke belakang. Yang ini gambar ke kapal terbang. Seperti kapal 8. Turun kakinya, turun. Satu. Seperti kapal terbang. Hebat. Siapa itu namanya Muhammad Arif Pin. Keren. 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 Cakep. Yang mana ini? Intan, oke, pinter, hebat, keren. Oke, sekarang kakinya ke belakang. Kakinya ke belakang. Belakang.
Yon Bal keren. Siapa ini? Karlina Rahma. Bin keren juga. Muhammad Arif keren. Siapa ini? Namanya X453M keren juga yang berkerudung. Sama adiknya sama mamahnya. Keren sekali semua. Nah, kita lanjut ya. Semua sudah digabungkan. Kita lanjut sekarang ke lompat atas. Lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke depan. 1. Mundur. 2. Tiga depan, empat belakang, lima ke depan, satu samping kanan, satu, loncatkan, dua kiri, tiga kanan, empat kanan, kiri, oke, lompat lagi. Yang lupa ya tadi. Sekarang coba. Bukunya di atas kepala. Ayo, tadi buku yang tadi di atas kepala. Sekarang bukunya di atas kepala dan jalannya dipercepat. Bukunya tidak boleh jatuh. Jalannya agak cepat, boleh memutar. Bukunya tidak boleh jatuh. Ayo, bukunya tidak boleh jatuh. Jalan cepat. Kalina pinter, kurang cepat. Oke, mana yang lainnya nih? Rahman, Yupi, kurang cepat. Maju ke depan. Oke, maju ke depan. Adil sudah capek, Pak Tegar. Oke, kalau capek boleh minum dan istirahat. Sudah berkeringat, Bapak. Adil sudah. Bagus. Di sela-sela olahraga ini boleh minum. Boleh ini, Pak. Tapi Muhammad Arifin jalannya agak cepat ya. Ayo, Abdi. Tentu diperintahkan agak cepat. Nah, pinter aja tuh itu ada siapa itu yang jatuh? Capek, Pak Tegar itu. Capek, Pak. Siapa itu yang jatuh? Jangan dipegang dong, Arif. Arifin jangan dipegang. Bukunya jangan dipegang. Ini jagoan minum nih. Waduh. Jagoan minum nih. Muhammad Arifin boleh sambil istirahat boleh. Siapa lagi boleh minum dulu boleh? Minum dulu. Tadi dipakai kipas boleh kalau panas? Iya. Kipas boleh kalau panas ini. Berkeringat. Ada airnya. Boleh dipakai kipas. Siapa lagi nih? Iya. Kalau SMP LB tadi kelasku sudah. Kemarin. Iya, ini SMA. Kemarin lah, Budi bilang besok kesini lagi ya. Nggak,
Apa mau dilanjut ya ini? Kamu jawab. Tadi dapat pulsa loh, aku aja tidak dapat. Dilanjut tidak? Boleh Pak, silahkan, silahkan Pak. Lanjut ya. Bentar. Sambil istirahat. Pak, waktunya sisa 15 menit ya. Oh, sisa 15 menit kita lanjut ya. Kita berarti sudah ke berikutnya. Oke, seperti tadi Ibu Ratna ya. Seperti Ibu Ratna, setelah berolahraga, kita jangan lupa mencuci. Mencuci. Hah? Tangan, ya. Oke, itu. Tadi ini Bapak hanya sekilas saja karena sudah dijelaskan sama Ibu Ratna sambil istirahat, mencuci kaki. Nah, ini nih. Siapa yang sudah makan? Siapa yang sudah makan? Muhammad Arif sudah makan kah? Sudah makan kah? Telah mengeluarkan ya. Kita juga harus makan asupan gizi seimbang nih. Gizi seimbang tuh apa aja ya? Iya, makan. Ada nih di layar, ada protein, ada karbohidrat, buah-buahan dan ada protein. Sebentar, Ibu moderator. Iya, Pak. Boleh diselangi dengan kuis satu, siapa yang ngejawab yang paling cepat? Boleh, boleh, Pak. Boleh ya? Iya, boleh. Nah, siap-siap buat kuis ya, adik-adik semua. Share konten dulu. Gimana? Buat Arif. Arif, biar cepat, silakan ditulis, ya. Silakan ditulis atau menunjukkan tulisannya pada layar. Ya. 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 Siap ya. Bapak kasih pertanyaan nih. Layar apa yang tidak ada layar kaca sebelah kalian? Ada protein, buahan, sayuran, dan karbohidrat. Apa yang tidak ada? Ini enak ya. Apa yang tidak ada? Minum, enggak ada minum. Tulisnya di kolom chat ya. Apa yang tidak ada di situ? Ini Bapak kurang menambahkan, tapi tidak apa-apa. Bapak pengen tahu apa yang kurang di sini nih. Lihat pada gambar. Ada gambar di samping, ada protein. Ada yang hilang apa nih? Ayo. Ada sayur. Ada yang hilang. Jawab nanti, Pak. Ada yang tidak ada. Ada. Buahan, sayuran, karbohidrat. Apa yang tidak ada? Yang tidak ada, yo. Ayo, yang tidak ada apa? Coba tunjukkan sama Bapak. Jadi buka Kemdikbud. Tulisannya. Nggak dibantu patasin, rupanya. Yang penting Ibu ada HP yang ada. Ada apa nih? Atau apa ya? Ada pasti. Ada. Di laptop sih. Tidak ada apa nih? Yang tidak ada. Ya jual-jual. Ikan katuni berat. Hidratnya ada. Proteinnya ada, buah-buahannya ada. Apa yang tidak ada? Minuman. Hitung sampai lima nih. Satu. Minuman. Jadi rame siapa yang duluan ya ini? Minuman. Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa, Pak? Betul,
minuman, di situ kan harus ada susu atau minuman tidak ada. Tapi ini yang menjawab betul semua, yang mana bingung. Benar, kedua. Ya. Benar. Yang tercepat itu tadi ada Yonba ini, Pak. Ya, dari SMP 2 Bitar. Biarkan host yang memilih ya tadi. Sofia. Sofia. Sofia, Sofia. Coba lihat sini, Sofia. Minumannya, Novia. Ya. SMP 2 Bitar. Ya, ya. Atau yang siapa tadi? Mbak juga ya. Ya. Mbak juga. Tapi masih ada kok, tenang bener aja. Oh, selanjutnya. Yang enggak ada minumannya. Betul, tidak ada minumannya seperti susu ya. Ya, enggak ada. Air putih ya. Ya. Nah, itu tuh. Jangan lupa sama mamahnya minta buah-buahan. Ya. Ya. Udah mau habis pun 8 menit lagi. Masih ada baru satu kuisnya tuh. Nah, ini loh. Ini berarti yang tercepat siapa ini, Pak? Aduh, tadi siapa ya, Bu? Dulu. Ya, pertama Novia dari Bitar. Di mana, Bu, chatnya ya? Jawabnya harusnya di chat biar bisa kami rekap. Oh, gitu. Iya, kalau yang di chat itu tadi yang tercepat adalah Yonba, siswa. Oh, iya. Anto ya? Nggak apa-apa, Bu. Yang kedua, di Sofia dicoba lagi, nge? Langsung ditulis di chat aja, Bu, nge. Mame, itu Yonba berarti yang menang, ya? Iya, Yonba yang pertama. Ini pertama tapi ora di chat. Ini termasuk belajar ya. Nanti dibantu aja dituliskan di chat biar enak kita ngerekapnya ya, Pak ya. Oh ya, siap, Bu, siap. Bantu dengan chat ya. Oke, ambil lanjut nih, ini siapa ya? Karlina Rahmai dari mana ya? Mana ya, Teh ya? Satu yang dari Blitar. Terus dari mana lagi ya? Ari Kurnia dari mana nih? Kok dari Blitar? Dari ekstra seluler dari tebing. Oh, dari tebing tinggi. Nanti main ya ke Bandung ya. Bandung atau Bapak nanti main ke sana. Apa yang berkerudung hitam ini yang cantik ya? Namanya yang berkerudung hitam? Aya. Erlia. Dari mana? Kalimantan, Kalimantan, Tarakan. 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 Oh, Tarakan. Siapa lagi ya? Tarakan. Siapa lagi ya? Tarakan. Tarakan. Kan. Oke. Okay. Kan. Intan juga boleh berkenalan sama yang lain tuh. Ada siapa? Gila.
Ada Aira. Mana tadi Muhammad Arifin tuh? Muhammad Arifin. Ya, belum capek nih kayaknya Muhammad Arifin nih. Nah, ya. Dari mana Muhammad Arifin? Ibu boleh jawab? Aira, kalau Aira bisa. Muhammad Arifin dari Bandung, Bali tadi, Pak. Oh, dari Bandung, Badung, Bali. Bukan dari Bandung, Jawa Barat ya, Bu, ya? Bukan tadi, kayak perkenalan pertama tadi dari Bali. Halo, Bali. Halo, sehat ya? Sehat-sehat semua ya? Diam dulu di rumah ya. Amin. Sehat ya, Bapak doakan semua sehat. Amin, amin ya Allah. Ini Bapak ini satu lagi sebetulnya praktek, tapi di chat aja ditulis yang paling cepat ya. Oke, kita mulai. Ya. Sebutkan dan praktekkan gerakan keseimbangan. Tadi apa aja tuh? Ayo. Tapi tuliskan sajalah. Tapi tuliskan saja, jangan dipraktekkan. Tuliskan saja. Tuh, ini satu nih, yang berkerudung. Ini siapa nih yang berkerudung? Tansari. Nah, itu bisa dicek Ibu Host siapa itu yang berkerudung hitam. Ini ada yang menjawab di kolom chat ini Pak, Intan Sari, berdiri dengan satu kaki ke depan, kemudian angkat kaki satu ke belakang. Benar ya Pak? Keseimbangan seperti terbang di atas kepala terus lompat kata. Wow, Intan Sari Intan. Satu lagi ya, berarti ya. Iya. Satu lagi ya. Oh, ini tutup ya. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Bagaimana mencuci tangan yang benar? Itu yang siapa namanya? Yang dari Kalimantan itu yang pakai kerudung hitam. Aira. Aira. Aira, Bu. Boleh tulis kontennya. Ikutin. Kontennya, Bu. Chat aja. Tadi udah dia melakukan praktek. Aira ya, Pak ya? Ya, yang dari Kalimantan itu. Oh ini ya yang berkerudung hitam yang X453 itu ya Pak ya? Iya. Oke. Okay. Yang namanya Paula ya, Bapak pengen lihat yang mana ya? Paula. Terus. Mahlisa dari mana? Ini siapa? Oh, Paula mana anaknya? Siapa namanya? Halo, dari mana? Di rumah sih. Paula, mana yang namanya Paula ya? Kok ini ibunya apa? Apa Paulanya nih? Ini Ibu Sri, Ibu Sri Suryanti. Mana anaknya Bu ya? Dari mana Bu? Guru ya. Selamat siang Bu, mohon izin. Seru, siapa lagi nih yang Bapak sapa banyak nih? Ayo, yang senyum-senyumnya apa nih semua nih pagi nih?
Udah pada sarapan belum nih? Ya. Sudah nih lebar-lebarnya sarapannya nih. Untuk Intan dan siapa tadi Pak yang menang satunya namanya yang X? Itu saya siapa? 3M itu siapa ya namanya ya? Yang pakai kerudung. Erliana, Erliana. Aira? Ya. Oke, Erliana. Intan, tolong ditulis ya datanya ada saya chat di sini di kolom chat atau boleh langsung ke saya. Mama. Mama. Kayaknya ada satu sesi lagi ya setelah olahraga ini ya. Oh, itu ya, Pak, masih ada satu buka, lagi. Buka baju itu. Siapa yang buka baju kayaknya panas ya? Yang buka baju. Panas ini. Nafadinara. Buka baju. Lihat sama teman-temannya loh. Pakai baju dong. Muhammad Arif Ipin kayaknya capek juga ini. Kelihatannya wajahnya nih. Nggak tahu aku kirimnya, kok aku tahu. Bapak pesan. Datanya ya. Lakukan di rumah, ya. Lakukan di rumah berulang-ulang. Boleh gerakan-gerakan yang lain juga agar badan kita selalu sehat. Dalam wabah COVID ini, kita harus berperang dengan meningkatkan imun di dalam tubuh kita. Salah satunya dengan berjemur, ya. Berjemur di bawah sinar matahari jam 10, jangan lama, 15 menit saja. Sang Bapak itu. Sela-sela aktivitas di rumah, olahraga di rumah, ya. Semua ya. Lalu jaga kesehatan. Jangan lupa memotong kuku, ya. Itu loh. Potong kuku, potong rambut, biar cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya. Itu. Lalu jaga kesehatan. Jangan lupa makanan yang bergizi. Ibu bapak, kasihlah makanan yang bergizi. Ibu host? Ibu host, apa bisa mendengar saya? Iya, bisa, Pak. Oke. Okay. Saya masih menunggu datanya Intan dengan Aira tadi, Pak. Masih belum dikirimkan. Oh, belum dikirimkan ya? Oh, Nafa. Nafa Dinar itu ya. Buka baju itu keren itu. Masih dilihat loh sama teman-temannya, enggak malu gitu buka baju. Ada ceweknya loh di sini. Ada perempuannya loh. Nanti pada yang suka loh. Nanti ada banyak yang suka loh buka baju. Kita tunggu nih Pak Eli kita siapa lagi nih? Aditya bagus dari mana nih? Aditya bagus nih. Namanya Arhan. Halo sayang. Senyum dong. Oh, dimatiin. Selamat ada sesi berikutnya ini anak-anak jangan keluar dari room. Ada sesi berikutnya nih. Olahraga.
sudah ya Pak ya. Tinggal tunggu datanya Aira ini Pak yang Aira belum. Ya. Atau kita tinggalkan nomor HP itu ya Pak ya. Boleh Bu. Nanti atas nama Aira, nanti WA Ibu ya ke 081-258-20-2684. Karena habis ini kita selanjutnya dengan Ibu siapa saya? Atau Bapak tutup dulu aja apa? Jadi pembelajaran EJOK ini semua saya harapkan melakukan di rumah, dibimbing sama orang tuanya, karena salah satu melawan COVID atau virus ini dengan meningkatkan imun di dalam tubuh, ya. Terus jaga diri. Siap. Ya, jangan lupa bersih-bersih ya, cuci tangan, mandi gitu ya. Jaga kesehatan semuanya, keluarga, sayang dan saya semuanya. Saya doakan semuanya biar sehat semuanya. Ya, siap. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sehat. Hangat. Salam peluk dari Bapak. Halo, jagoan. Ketemu lagi. Ya. Waktu. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya. Dan pada Pak.